Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, Les Lover, Be Lover, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan channel kesayang kalian, tentunya di channel Leslar Update. Pagi hari ini Mimin akan membagikan postingan terbaru, terupdate, terpercaya mengenai Leslar. Tapi sebelum kesana, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate mengenai Leslar. Oke, langsung saja informasi pagi ini ya, yang akan menambah vitamin bagi kita semua. Di sini Lestiani dan Muhammad Rizky Billar sedang berpose foto sangat cute, manis dan gameboy ya. Pagi ini kita dibuat heboh oleh postingan dari adamwedding.id. Di sini Adam Wedding mengirimkan foto kebersamaan antara Rizky Billar dan Lesti Kejora. Mohon pencerahannya Bang Adam Wedding, apa maksud dari postingan ini? Jangan membuat kita berhalusinasi ya. Weka. Captionnya bagus tuh Bang. Demi untuk hidup yang baru dan lebih bahagia bersama orang yang hanya ingin jadi miliknya. Gak ada gamang, gak ada jingga, akan menyambut cahaya yang berketerusan. Mimin jadi penasaran nih, apa ya maksud kata-kata dari foto tersebut dan maksud dari Adam Wedding memposting foto tersebut. Semoga ada keajaiban di bulan Desember ini untuk para Leslar dimanapun berada. Dan dari postingan tersebut, para fan membanjiri kolom komentar, salah satunya dari Atska Zahra Kolbi 514. Moga-moga yang dimaksud Bang Faldi ini lamarannya bakal cute, awal tahun depan baru nikahnya, live di Indosiar. Semoga tersemogakan, amin ya robbal alamin. Kemudian dari Tina Purwanti, ya nih bikin halu dan deg-degan, pertanda apakah ini? Kok semua postingan dari orang-orang yang terdekat kakak dan dede bikin penasaran ya. Captionnya penuh cinta. Kemudian dari Vindra Vivi Nindra, kode rahasia alam, fix itu tanda-tanda akhir tahun akan ada kejutan. Mimin juga berharap akhir tahun ini akan ada kejutan yang sangat istimewa, yang cute dan vitamin, yang bakal memberi Leslar tersawa, tersenyum dan bahagia seperti wajah mereka berdua. Semoga Rizky Billar dan Lesti Kejora bisa bahagia selamanya dan segera dipersunting oleh Rizky Billar. Ini saja informasi pagi ini yang bisa Mimin sampaikan kepada Adam Wedding. Semoga ada informasi terbaru menyangkut Leslar yang kami cintai. Selamat pagi, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate mengenai Leslar. Selamat pagi, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.